Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desyana Andini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing paket yang aku beli pas promo Shopee 12-12 kemarin. Nah, langsung aja kita buka paket yang pertama ya. Nah, ini aku beli sarung rice cooker. Ini tuh lucu banget, motifnya juga kekinian. Ini aku pilih yang warna biru. Jadi sarung rice cookernya ini ada tutupnya ya teman-teman. Nah, ini tutupnya aku beli dengan harga 21.000 aja. Yang mau samaan seperti biasa linknya aku taruh di description box ya. Lanjut ke paket yang kedua, ini aku beli sarung galon dengan motif yang sama dengan sarung rice cookernya ya, tapi ini di toko yang berbeda. Ini sarung galonnya itu 2-in-1 ya teman-teman, bisa untuk galon yang pakai pump atau yang pakai dispenser. Jadi aku tuh udah langganan beli di toko ini untuk sarung galonnya ya, karena emang murah banget. Ini harganya cuma 15.000 aja. Lanjut lagi ke paket yang ketiga, ini aku beli apa ya? Jadi ini aku beli toples ya untuk taruh terigu dan gula gitu. Ini toplesnya kekinian banget ya, udah free stikernya. Harganya pun murah banget. Oke, kita buka dulu ya. Oh ya, pas promo Shopee 12-12 kemarin itu banyak banget cashbacknya loh teman-teman. Ini aja aku belanja 4 barang. Setiap cashbacknya itu ada yang dapat 5.000, ada yang dapat 3.000, terus yang paling gede itu paket yang hitam itu ya. Itu cashbacknya hampir 17.000. Jadi pas 12-12 kemarin tuh banyak banget untungnya. Nah, ini toplesnya udah kelihatan. Aku buka dulu ya bubble wrapnya. Alhamdulillah ini pengemasannya tuh aman, bubble wrapnya tuh banyak. Jadi jangan takut ya toplesnya itu pecah. Ini aku cuma pesan 2 aja karena untuk stok terigu dan gula itu toplesnya di rumah adanya yang ukuran kecil, jadinya aku beli cuma 2 aja. Dan emang sekarang-sekarang ini tuh lagi banyak banget ya toples yang lucu-lucu dan kekinian juga, harganya pun terjangkau, makanya aku beli yang model kayak gini. Nah, ini dia ya stikernya, jadi belum ditempel, nanti kita tempel sendiri. Ini sih klaimnya kalau si stikernya itu anti air ya, jadi kalaupun dicuci dengan stikernya itu nggak akan ngerusak si stikernya. Dan ini juga udah free sendoknya. Bahan si toplesnya ini dari plastik, dan ini aku mau ambil dulu ya, ada tulisan kayaknya sih ini tuh petunjuk cara menempelkan stiker. Nah, ini ya teman-teman, jadi bersihkan dulu permukaan toples yang akan ditempel. Terus juga pasangnya jangan langsung dibuka semua ya perekatnya, nanti dia akan bergelembung gitu kalau kita buka semua perekatnya. Oh ya, untuk harga toples ini cuma 9.900, dan ini aku ambil yang ukuran 1 liter ya. Terus juga ada yang ukuran 600 ml. Dan ini ada kartu ucapan terima kasih juga dari sellernya. Kalau ada yang mau beli di IG juga bisa ya teman-teman, nama IG-nya itu @juharacustom. Dan untuk gulanya ini udah aku tempel, tadi nggak sempat ke record ya karena blitz handphone aku tuh mati, jadinya nggak sempat ke record. Sekarang kita tempel yang tepung terigu. Nah, ini aku buka sebagian ya perekatnya. Dan ternyata pas udah mau tertempel semua stikernya itu, stikernya ini ternyata nggak rata, jadinya ini aku buka lagi ya stikernya dan nggak kerikot. Karena agak susah juga ya kalau udah nempel dibukanya. Dan ini udah selesai semua aku pasang stikernya. Buat yang mau samaan jangan lupa ya dicek linknya di description box. Sekarang lanjut nih, aku mau buka paket yang terakhir. Ini paket yang paling gede di antara yang lain. Ini juga salah satu barang yang aku udah taruh di keranjang Shopee udah lama banget. Akhirnya pas 12-12 kemarin tuh aku bisa check out. Nah, ini udah kelihatan. Jadi ini aku beli wok pen merek Supra dengan ukuran 26 cm.
rasanya tuh benar-benar senang banget ya, udah kebeli, udah bisa check out barang yang udah aku impikan dari dulu. Walaupun harganya sih nggak seberapa ya, tapi kan ini walaupun harganya nggak seberapa, tetap ya harus mikir-mikir dulu kalau membeli kalau emang belum butuh. Nah ini mau aku buka dulu si walkpennya. Oh ya, sedikit cerita ya, aku kan punya Teflon, tapi mereknya itu yang biasa, harganya pun murah banget, cuma 30 ribu. Tapi sekarang itu Teflonnya udah karatan gitu mams, mungkin karena dari harganya yang murah juga ya, jadi sekarang lama-lama Teflonnya itu jadi karatan gitu. Terakhir itu aku masak sayur kangkung ya, entah kenapa tiba-tiba itu air sayur kangkungnya itu hitam banget. Dan pas aku cuci si teflonnya, ternyata itu airnya itu pengaruh dari si karatnya teflonnya itu mams. Ih ngeri banget nih waktu itu ya. Untungnya suami aku tuh ngehin gitu ya, kasih tahu kalau kok ini kok air dari sayurnya kok gak kayak biasanya gitu ya. Nah dari situ deh sekarang aku beli teflon yang harganya itu lebih mahal aja ya, karena kan kalau yang biasa itu takutnya seperti teflon yang udah aku punya. Nah ini aku udah buka si wokpennya, alhamdulillah ya nggak ada yang lecet sama sekali. Ini permukaan dalamnya seperti ini, ini bagian belakangnya juga kayak gini ya. Untuk tutupnya ini tuh tebel banget, jadi emang ini walkpen impian aku banget ya. Aku tadi juga sebenarnya pengen beli yang satu set gitu ya, yang harganya itu sekitar 700 ribuan, tapi rezekinya emang ada yang cuma 150 ribuan, jadi aku ambil yang ini aja. Dan untuk warnanya sendiri ada warna ungu dan warna toska, ini aku pilih yang warna toska, masih ada sih ya mirip-miripnya dengan warna biru. Semoga nanti teflonnya ini gak lengket ya. Nanti aku akan review di video selanjutnya. Nah ini ya mams, belakangnya ada tulisan Supra dan Renata Moluknya. Buat yang mau samaan, nanti linknya aku taruh juga ya di description box. Ini tuh bagus banget loh mams ya, desainnya tuh juga cakep banget. Oke, jadi ini dia barang yang aku beli pas promo Shopee 12-12 kemarin. Dapat cashbacknya banyak dan pastinya gratis ongkir. Nah ini keesokan harinya aku udah ganti baju ya. Ini aku mau ganti si sarung galon dan rice cookernya. Sarungnya udah aku lepas dulu ya tuh sebelumnya. Nah ini aku langsung pasang aja. Oh iya, sebelum video ini berakhir, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman ya yang udah support channel aku, yang udah setia nonton, kasih like, dan kasih komentar positifnya di setiap video aku. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, perkenalkan nama aku Desiana Andini, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, semoga teman-teman nonton suka ya sama videonya. Dan jangan lupa dukung channel aku supaya lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalain juga tombol lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasinya. Boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga di follow Instagram aku, namanya ada di layar. Terima kasih. Oke, pasang sarung galon dan rice cookernya udah selesai. Ini aku pasang lagi ya pam khusus untuk galonnya. Sebenarnya ini pamnya tuh udah macet-macet gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, aku pasang aja. Oke, sekian dulu video aku untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.